Halo teman-temanku, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Buna di channel Nuzuladia. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, di video kali ini Buna kembali melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, karena emang ini ya tugasnya. Jadi yang pertama, Buna lagi beres-beres ruang tamu karena ruang tamu itu berantakan. Emang sih sering rapih ya, tapi juga sering banget berantakannya karena ya Buna punya anak kecil gitu ya. Gak mungkin kan anak kecil diem aja gitu, pasti usil terus suka berantak-berantakin gitu. Nah, ini udah rapi, aku hias lagi nih pakai bantal Doraemon biar makin cantik. Nah, ini bonekanya aku taruh sini aja ya. Oke, ini aku lanjut beresin ini mejanya, udah beres alhamdulillah. Nah, sekarang Buna lanjut lagi untuk food prep, karena Buna tuh habis belanja mingguan. Buna belanja sayur ya Bun, jadi untuk lauk-lauknya tuh masih banyak banget, masih ada beberapa gitu ya di freezer, ada ayam, terus juga ada frozen food, terus juga ada kulit, pokoknya macam-macam. Nah, ini Buna tuh tadi belanja habis 39.000. ini tuh Buna beli sop-sopan, beli selada, beli tempe, terus juga tahu, kangkung, terus ada bawang merah, bawang putih juga, dan juga cabe ya, cabe-cabean, cabe rawit dan cabe keriting gitu, karena itu tuh emang bahan pokok banget ya, kalau Buna masak tuh harus ada cabe juga gitu. Oke, ini dia hasil belanjaan Buna. Langsung aja, ini Buna mau langsung food prep. Nah, yang pertama ini tuh Buna beli tahu, tahu putih ya, segini tuh harganya 5.000. Buna pindah ke box gini, ke apa sih, food container ya. Nah, kalau di tempat kalian mahal nggak sih untuk sayur-sayuran gitu? Kalau di tempat aku sih ya lumayan lah ya, pokoknya nggak mahal juga nggak murah banget gitu. Nah, ini supaya makin awet aku kasih air ya untuk tahunya. Langsung aja aku tutup. Terus lanjut lagi nih, aku mau tata juga untuk bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya masih ada sih, tapi nggak terlalu banyak, jadi Buna beli deh. Nah, ini tuh bawang merah bawang putihnya aku beli 5.000. ini campur ya, bawang merah dan bawang putih gitu. Aku kalau beli tuh nggak banyak-banyak karena takut busuk gitu loh Bun, jadi lebih baik kalau habis ya beli, karena ada warung gitu di dekat rumah aku, jadi enak deh kalau habis ya tinggal beli aja, jadi nggak nyetok yang banyak-banyak gitu. Jadi pas nih untuk tempatnya juga mungil, nggak kebesaran gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang aku mau kupas ini tempenya. Aku tuh beli tempe yang kotak seperti ini. Satu ini tuh nanti untuk tumis tempe gitu ya, karena ayah tuh suka banget tumis tempe. Terus aku juga beli tempe yang gepeng-gepeng itu. Itu nanti untuk yang digoreng mendoan gitu, kasih tepung serbaguna, terus dikasih apa namanya, daun bawang gitu, enak banget. Nah, ini langsung aja aku potong dadu-dadu seperti ini, karena untuk tumis tempe itu emang harus dipotong kecil-kecil ya, tapi juga nggak kekecilan, karena kalau ayah tuh nggak suka yang sampai kering banget gitu loh, jadi agak-agak basah gitu, pokoknya nggak kekecilan dan nggak kebesaran gitu ya Bun. Oke, ini dapat segini, langsung aja aku masukin ke food container juga, supaya kalau mau masuk tuh ya tinggal ambil aja gitu, nggak usah pusing-pusing lagi dan nggak usah motong-motong lagi gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang untuk stok cabe ini tuh udah lama banget ya, udah sekitar 1 minggu lebih, ini masih ada yang cabe merahnya.
ada yang masih bagus dan ada yang busuk, dan yang busuk udah aku buang ini. Untuk cabai rawitnya tuh udah habis, jadi makanya aku beli cabai rawit. Nah ini udah aku lap untuk tempatnya karena kan ngembun gitu ya bun. Nah lanjut nih, untuk yang baru-baru aku taruh di bagian bawah supaya yang kepake duluan tuh yang lama gitu, untuk untuk stok-stok sayurannya. Nah ini yang lama masih lumayan bagus, nanti bakalan aku pakai masak duluan. Oke, untuk di sampingnya langsung aja aku taruh untuk cabai rawitnya. Aku tuh tadi beli cabai rawitnya tuh 5.000, terus untuk cabai keritingnya tuh cuma 2.000. Ini tuh udah banyak ya. Bisa lah untuk beberapa hari atau bahkan 1 minggu gitu. Oke, lanjut lagi. Ini aku juga beli sop-sopan. Ini tuh ada yang isinya pakai brokoli, terus juga ada yang pakai kembang kol dan kentang gitu. Untuk sop-sopannya harganya aku lupa ya, kayaknya yang brokoli ini 7.000 kali ya, untuk yang kol itu 5.000 mungkin. Aku juga lupa sih. Pokoknya total belanjaan aku semuanya tuh 39.000 tadi. Dan ini tuh wortelnya tuh besar-besar banget loh, memal-memal gini. Tuh kan besar banget. Ini ada 3 pieces ya untuk wortelnya, terus juga aku potong untuk brokoli ya, brokolinya. Aku potong gini aja, nggak aku potong kecil-kecil. Nanti kalau mau masak tinggal dipotong kecil-kecil aja sama dicuci. Dan untuk sayur sop-sopannya tuh aku gabungin aja tempatnya supaya menghemat tempat ya. Nah ini juga ada kembang kol, aku potong dulu untuk tangkainya dan juga daun-daunnya nih supaya nggak boros tempat. Dan aku gabungin sama yang lainnya. Dan ini ada kentang juga, cuma 1 pieces, nggak apa-apalah ya, aku bersihin untuk kulitnya, langsung aku taruh ke boxnya. Oke, ini untuk sop-sopannya udah beres. Lanjut aku juga potongin untuk kangkungnya. Ini batangnya aku buang. Terus aku petikin satu persatu ya untuk daun-daun dari kangkungnya. Jadi nanti kalau mau masak, tinggal dicuci, langsung dimasak aja gitu. Udah nggak perlu metik-metik lagi. Pokoknya repotnya tuh sekali aja gitu ya bun, waktu food prep gini. Jadi food prep itu emang membantu banget sih kalau kita mau masak tuh nggak ribet-ribet lagi gitu loh. Nah ini udah beres semuanya untuk sayur-sayuran. Oh iya, masih ada satu lagi nih, ternyata aku tadi beli selada. Jadi aku tuh punya daging slice gitu ya, kapan-kapan deh aku masak untuk makan bareng seladanya gini. Aku tuh suka banget selada, tapi suami nggak suka, dia nggak suka selada, katanya nggak ada rasanya gitu. Dan selada itu emang nggak bisa dimasak ya, jadi ya emang untuk lalapan aja. Nah ini untuk yang kotor-kotor terus juga yang busuk-busuk aku buangin, aku ambil yang bagus-bagus aja, langsung aja aku taruh ke food containernya. Nah udah beres nih untuk semua sayur-sayuran. Dan ini dia hasil belanja mingguan aku kali ini. Aku tuh cuma belanja sayur-sayuran aja karena lauknya masih banyak banget stok di kulkas, di freezer itu sampai penuh, aku udah nggak punya tempat lagi. Masih ada ayam potong, terus juga ada ikan nila, terus juga ada apa lagi ya, kulit ayam, ada chicken wings, dan juga ada frozen food lain gitu. Jadi ya aku nggak nambah lauk dulu, nanti kalau habis baru deh aku belanja lauk-laukan gitu ya. Nah ini aku tutupin semua dulu untuk stok-stoknya, langsung aja aku masukin ke kulkas. Nah kulkasnya kosong banget kan ini, karena emang sayurannya tuh udah habis semua. Ini aku tata, jadi kalau udah kayak gini tuh enak, kalau mau masak tinggal ambil di kulkas gitu, lihat stok apa sih, punya apa sih gitu. Oh punya tempe, ya udah tinggal tumis tempe atau ada kangkung kayak gitu. Jadi udah nggak mikir-mikir lagi gitu ya bun. Oke, alhamdulillah udah selesai untuk food preparation dan juga menata ke kulkasnya. Ini aku juga beli jeruk nipis nih, aku kapan-kapan mau bikin ayam woku lagi karena enak banget loh. Ternyata ayam woku udah banyak ya yang recook. Nah ini aku mau cari stok dulu karena minyak aku tuh habis, aku mau refill ya. Nah ini masih ada beberapa stok minyak karena kemarin aku juga dapet THR, dapet dari kantor gitu.
sembako-sembako ada minyak, ada gula, jadi lumayan deh. Kayaknya bulan depan aku nggak belanja minyak dan juga gula. Jadi paling cuma belanja sabun-sabun aja gitu. Nah, ini aku refill untuk minyaknya. Jadi tuh aku sekarang pakai botol minyaknya tuh yang kayak gini, karena ini enak ya, muat sampai 1 liter gitu. Terus juga cara pakainya tuh enak gitu, nggak ribet-ribet lagi, dan nggak nyisain gitu kalau mau ngisi atau refill minyak goreng. Ini tuh sebenarnya teko ya, teko air gitu, tapi nggak apa-apa untuk tempat minyak. Nah, lanjut aku taruh kembali ke tempatnya. Dan sekarang nih aku udah selesai untuk kegiatan di dapur sambil ngabuburit. Aku mau beresin kamar dulu supaya habis ini tuh enak langsung ke bahan gitu ya. Nah, ini aku lipat dulu untuk selimutnya. Jadi tuh kadang Juno kalau siang tuh bobo di kamar, kadang juga bobonya di depan TV di ruang keluarga kayak gitu. Jadi kalau sore ya aku harus beresin kamar lagi supaya malamnya tuh kan nanti langsung enak rebahan gitu ya. Nah, ini aku tata dulu untuk spraynya. Ini tuh aku pilih motif yang kotak-kotak ala Korea gitu, karena aku nemu di Shopee yang warnanya tuh biru, cantik banget emang sih. Terus juga bahannya juga lembut walaupun homemade ya, lembut, adem, dan gak luntur loh waktu dicuci. Jadi emang recommended banget ya, harganya juga terjangkau. Ini aku kebut-kebut dulu karena tadi kan habis dipakai mainan anak ya sama bobo, jadinya agak berdebu gitu, jadi aku kebut-kebut dulu. Dan lanjut lagi, ini aku tata untuk bantalnya tuh di sini aja. Terus juga aku kasih bantal labu ya supaya terkesan mewah gitu, padahal kamar aku sederhana banget loh, cuma lesehan, cuma kayak gini aja. Nah, untuk selimutnya tuh aku taruhnya di rak sebelah sini supaya rapih gitu ya bun. Dan di bagian atas aku taruh boneka Doraemon kesayangan aku. Dan alhamdulillah ini dia penampakan kamar aku sekarang, udah rapi, udah bersih, siap nih untuk rebahan ya sambil nunggu waktu buka puasa gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu video aku kali ini. Semoga video aku tuh selalu bermanfaat, selalu menghibur teman-teman semua. Kalau ada yang jelek, maafin ya bun, atau jangan dihiraukan gitu. Pokoknya ambil sisi positifnya aja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Oh iya, jangan lupa mampir juga di Instagram aku @nusuladea, karena aku tuh sering banget bikin story spill-spill barang di rumah aku gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen banget nih belanja-belanja di Shopee, bisa banget langsung main-main ke Instagram aku. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.